back to me, T. Rafisida, and here my partner Stefanus. Step with Anus. Jangan pakai spasi tapi nya, oke? Dan kita punya kameramen sangat tampan ini namanya Fatur Bambang. Bambang Fatur Rahman. Nah, gitu. Oke, maaf, gue salah menyebutkan nama. Itu dikarenakan peran Bambang di sini tidak penting. Oke, kita akan menjelaskan sesi hari ini. Kita akan memanipulasi orang-orang secara random. Kita gak kenal siapa, dan ini gak dibuat-buat. Ya, contohnya kayak prank-prank gitu. Oke, sesudahnya akan dijelaskan oleh teman gue ini. Ya, jadi sekarang kita tuh ada di Pondok Indah Mall nih. Nah, kita ini bakal minta ke beberapa orang untuk kita foto, dan foto itu bakal kita manipulasi. Nah, daripada lama-lama, mendingan yuk kita langsung aja. Ayo, sekarang kita mulai, ikuti gue. Cewek-ceweknya. Dan gue masih jomblo. Kasian banget gue masih jomblo. Betul, Rahman. Sudah menjomblo 100 tahun. Sekarang dia punya kemampuan mistis untuk menutup pasangan agar putus. Aduh, yang lagi berduaan. Sementara gue masih jomblo. Gak tahu mau ngapain gue. Bingung gue. Oke, maafkan teman gue ini. Dia emang hobi mengutuk pasangan yang sedang mesra. Sekian. Dapat dari tadi keliling-keliling nggak jelas, dua orang ini mau. Di sini kita menjelaskan kalau kita ini seorang YouTuber sedang membuat video. Gue juga menjelaskan konsep dan tema hari ini, yaitu pelajar. Berhubung mereka juga habis UN, jadi pas banget kan kalau kita ngebuat temanya itu. Makasih ya. Hi. And so, let's begin. Guys, kita hari ini udah selesai nih buat nyari orangnya. Ternyata sejauh ini kita cuma nemuin satu orang doang. Sebenarnya nih. Dua orang tapi satu sesi ya. Iya gitu. Nah jadi sampai sini, thank you udah ngikutin kita selama ini, dan sekarang kita mau balik nih. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Oke. Okay? Oke. See you later, guys.